Kembali lagi bersama Cecilia Florentina Channel. Apa kabarmu semua? Sehat dan bahagia ya? Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial make up awet muda. Siapa ya yang gak mau awet muda? Yuk, kita tonton videonya. Tunggu dulu, like dulu, subscribe, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Pertama, saya mengaplikasikan primer dari LT Pro ke seluruh wajah secara merata. Diamkan sebentar agar primernya mengering. Lanjut dengan pemakaian foundation yang sudah saya mix dari Ultima 2 set 08, Naturaktor set 141, dan Krayolan set 5W. Dan saya aplikasikan ke seluruh wajah secara merata, juga di leher dan telinga. Saya menggunakan beauty blender yang besar. Saya memakai shading dalam dari Makeover dan saya aplikasikan di bawah tulang pipi, rahang, tulang hidung, dan di blend sampai benar-benar merata. Terus, saya mengaplikasikan concealer dari Fix di bawah mata, tulang hidung, dahi, dan dagu. Lalu di blend sampai benar-benar merata. Lanjut dengan bedak tabur dari Ultima 2 Shade 023 Medium dan diaplikasikan di bawah mata terlebih dahulu, di tap-tap biar bedaknya meresap ke kulit agar tidak retak atau crack di situ. Terus diaplikasikan ke seluruh wajah secara merata, juga leher. Lalu dibaurkan lagi dengan kuas yang besar agar bedak yang tidak terpakai akan terbuang. Lanjut dengan pemakaian bedak padat dari Ines set 05 Kashmir, diaplikasikan ke seluruh wajah secara merata dan dibaurkan lagi dengan kuas yang besar. Untuk alis, saya memakai pensil alis Viva warna coklat, dibuat bingkainya terlebih dahulu. Baru diisi dengan pensil alis Viva warna coklat, depannya diasir saja ya, agar terlihat gradasi warnanya.
kemudian dispuli biar lebih natural. Lalu dibersihkan dengan eyebrow yang krim dari Makeover. Kelopak matanya saya bersihkan dengan tisu basah agar foundation dan bedak yang kita pakai tadi terbuang. Saya memakai skot mata karena kelopak mata saya sudah menurun agar kelopak mata terlihat lebih besar. Lanjut, saya aplikasikan base eyeshadow dari Oleri di kelopak mata. Terus, saya aplikasikan eyeshadow dari Tismi yang warnanya orange, dilapisi dengan warna coklat tua dan dilapisi lagi dengan warna orange. Di setiap lapisan harus di blend secara merata agar eyeshadownya terlihat menyatu dengan sempurna. Saya aplikasikan lem bulu mata di kelopak mata yang ada skotnya agar supaya eyeshadow yang kita pakai nanti bisa nempel. Di kelopak matanya saya aplikasikan eyeshadow masih dari Tismi yang glitter dengan warna broken white. Lalu di blend sampai benar-benar merata. Di bawah mata, saya pakai eyeshadow warna orange dan di blend sampai benar-benar merata. Juga sudut mata bagian luar, saya baurkan lagi dengan eyeshadow warna coklat tua dan di blend sampai benar-benar merata agar warna-warnanya menyatu dengan sempurna. Di bawah alisnya saya pakai eyeshadow warna pink muda. Untuk eyeliner, saya pakai eyeliner pensil dari Purbasari yang warnanya hitam. Juga saya aplikasikan di bawah mata setengahnya saja. Garis dalam mata bagian bawah, saya pakai eyeliner pensil warna putih dari Crayolan dengan menggunakan kuas yang kecil. Di sudut mata dalam, saya pakai eyeliner pensil dari Silky Girl warna perak, lalu dirapikan lagi dengan kuas yang kecil. Untuk pemasangan bulu mata palsu, saya pakai lem bulu mata dari Air Putih dan bulu mata palsunya saya pakai dari Rane.
Bulu mata aslinya, saya kasih lem bulu mata dan disatukan dengan bulu mata palsunya agar terlihat rapi dan menyatu. Lalu saya pakai lagi eyeliner pensil dari Purbasari di garis kelopak matanya. Lanjut dengan pemakaian maskara dari Oriflame One di bulu mata atas dan bawahnya. Kemudian saya pakai shading luar dari Makeover di tulang pipi, rahang, tulang hidung, dan di atas dahi. Untuk highlightnya, saya pakai dari Pixi, diaplikasikan di bawah mata, tulang hidung, dahi, dan dagu, juga di atas bibir bagian tengahnya. Saya pakai blush on dari Makeover warna pink, dibaurkan secara merata dengan menggunakan kuas yang sedang saja ya. Lalu saya pakai bedak tabur di bawah tulang pipi dan dibaurkan dengan kuas yang besar. Lanjut, saya pakai highlighter dari LT Pro yang Perfect Glow di ujung hidung, di tulang pangkal hidung, di dahi, di dagu, di atas bibir bagian tengahnya, dan di tulang pipi. Untuk lipstik, saya pakai dari Wardah Pinky Peach Lip yang warnanya pink muda. Sentuhan terakhir, saya semprotkan setting spray dari Pixi ke seluruh wajah secara merata. Ini hasilnya, semoga bermanfaat dan kalian suka ya. Terima kasih.